Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi nih sama gue. Ini hari ini gue sama istri gue mau pergi ke Fusion Festival. Jadi ada kayak festival gitu, tapi kayak katanya sih banyak kebudayaan-kebudayaan dari seluruh negara gitu di situ. Ada Indonesia juga salah satunya, makanya kita mau ke sana. Terus kayaknya dia ada jual makanan Indonesia itu teh. Nah, gue penasaran rasanya kayak apa, enak nggak? Kita mau ke sana nih. Nah, dia tuh adanya di Surrey. Surrey itu agak jauh dikit dari Vancouver. Kalau naik skytrain kira-kira hampir sejam lah. Gitu. Ini rambut aku kacau, weh. Hah? 45 menit lah naik skytrain. Jadi lumayan jauh. Untung ada skytrain. Ya, jadi kita mau ke, jadi namanya Surrey Fusion Festival gitu ya. Nama tempatnya Holland Park, kayak taman gede kali tamannya tuh. Gue juga belum pernah. Ya gue juga belum pernah, makanya ini baru pertama kali. Berapa ini kita ntar berapa kena berapa zone nih, bayar berapa duit ntar naik kereta begini? Hah? Weekend itu nggak ada berapa zone? Oh, weekend gratis ya? Pasti pinjol. Next. Wah, rame lagi. Ada tempat duduk, Kak? This is an Expo Line train to King George. Ada tempat duduk. Mana? Duduk. Aku gak ada kamu. Kok berdiri? Kamu duduk. Ambil duit. Hah? Ini masih pakai cash kan? Tadi berapa lama itu ya? Kok jauh juga ya? Nah, sampai sejam. Lebay dong tadi. Ya makanya gue udah bilang lebay. Lebay. Nggak sampai sejam kok. Deket. Ambil yang banyak duit. Bener gak jalan nih? Kurang ya, Dut? Yeay, udah sampai. Laper lagi, belum makan dari pagi. Makan nih dari pagi, gue mau makan di sini. Gue harap makanannya enak ya, gue harap. Mudah-mudahan. Wah, kirain nggak boleh bawa air. Gue bawa botol minum yang gede, hampir mau disita, nggak jadi. Kan lumayan gitu ngirit, nggak usah beli minum di sini. Berapa DJ ya kita. Gila men, ini lagi panas-panasnya men. Makan itu yang kayak kamu waktu pas Desember. Tuh, kayaknya Indonesia tuh.
Indonesia nih. Terus apa? Favorit makanannya apa nih? Tempenya pakai hak, kenapa ya? Bukannya pakai tempe gitu ya? Oh iya, kalau di sini tempenya pakai hak. Oh pakai hak. Biar komplit tempe. Oh gitu. Indonesia tuh nggak ada yang ngalahin, rasanya tuh lain gitu, gila. Aduh deh. Cuman tadi satenya juga, ada gue makan sate sama bawon, enak sih. Cuma nasi gorengnya tuh emang nggak bisa. Nasi goreng abang-abang tuh paling topnya. Di sini bener-bener semua makanan dan apa cindera mata gitu, pernak-pernik dari hampir dari seluruh dunia ada nih. Buat Indonesia nih, gak ada matinya memang. Ngantrinya panjang terus. Gak berhenti-berhenti, lihat itu. Ini buat paling, ngantri paling panjang di sini nih. Mantap memang benar. Makan apa tuh? Makan apa? Ini chicken skewer. Sate. Ini juga tempat Vietnam ya? Hah? Enak gak? Enak. Enak? Haus nih, panas, beli es dulu. Oh, thank you. Yeah. Enak dong, makan es. Seger ya. Enak kan? Rasa apa? Berry. Hah? Berry. Bagi dong. Cadanya nggak habis nih, hah? Kenyang, masa gitu kenyang? Panasan lut, panas. Boleh kipasnya? Kipas. Penolong, hah? Penolong di saat panas. Ada elektrik, kipas aja elektrik bang. Ada buat hair dryer nih. Hair dryer. Oke guys, sampai sini dulu ya jalan-jalannya ya. Nanti next video gue bakal jalan-jalan ke tempat lain lagi yang seru juga, yang gak kalah seru dah pokoknya. Oke, bye.